Legam santai berkedok waifu zombie. Namanya Zombie Hunter Survival. Tapi kalau bisa kalian pas install namanya beda, Zombie Hunter Invasion. Dan carinya di Playstore agak susah, jadi kalian mending copy link yang ada di deskripsi. Link Playstore ya. Copy itu kan taruh di browser, tinggal kalian klik aja, nanti dia bakal larikan ke Playstore-nya. Agak susah nyari, gue nggak tahu kenapa, mungkin karena game baru kali ya. Tapi persisnya game baru nggak apa-apa sih ya. Jadi kita kan main aja. Dan pastinya adalah ini game nyantai banget ya. Enggak perlu terlalu ribet. Ntar ya, gue coba naikin sesuatu di sini. Ntar ya. Gue coba setting sini ya. Karena dia ada setting ya. Ini ya. Nah, jadi ada kayak semacam skill gitu loh. Agak berat ya. Dan kadang bisa gerak, kadang nggak bisa gerak. Jadi tergantung misi kalian di mana. Kalian bisa klik double reward sini kalau misalnya kalian mau untuk nonton iklan ya. Tapi ini game offline kok. Jadi sebenarnya nggak perlu lah ya. Cuman buat santai-santai doang ini. Oi. Jadi apakah harus digacha ini kan untuk karakternya? Go back ya. Ganti nama jangan lupa biar gak dikira. Tolong video. Lah, gue marah sih. Dan gue mainin di emulator bisa ya, emulatornya. Ini secara agak susah dan di HP pun agak susah. Oke, ini belum kebuka semua ya untuk karakter segala macam. Kita coba gas dulu sini ya story. Ya harus nge-push story dikit biar kebuka. Oh, wow. Jadi gue suka game-game seperti ini. Kayaknya untuk image gue sebagai YouTuber udah jelek ya. YouTuber yang gak jelas gitu. Ya ini kalian bisa dapatin ini ya, kalau kalian login 24 hari ya. Oke. Coba back di sini. Ini gue lebih suka game-game nyantai gini ya. Eh belum kebuka ya untuk Agent Mall ke tutorial. Waktu kebuka kita coba kasih lagi ya. Ini Agent Mall kita coba lihat. Oh wow, look at that. Tidak, enggak. Namanya Elara ya. Oh kalian butuh diamond ya untuk beli yang OP ya. Tapi boleh ya, boleh ya. Berarti karakter yang tadi nice. Nice, 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 nice. Oh dia. Oh pelornya nyebar ya. Gue baru tahu ada pelor seperti ini nyebar gitu. Setelah gue cuma shotgun deh. Kayak mirip shotgun ya. Jadi kalian harus dekat banget biar full hit. Pelornya nggak akurat sih itu. Ada battle pass seperti biasa ya. Game-game seperti ini pasti ada sih. Kamu bisa dapetin karakter ini kalau bisa kambi ya. Kan senjatanya cuma itu ya. Boleh apa ada senjata? Oh ini nih. Aku buat. Oh iu banyak juga ya karakternya. Dan ini ada karakter yang. Oh kita nggak usah lihat ya. Sayang banget ya. Iya harus beli ya. Ini ada satu karakter baru. Oh Marcella kita coba beli ya. Kita coba beli ya. Hacker dia. Ih mahal banget. 100 ribu loh. Berarti harus sering-sering main nih. Ini untuk senjatanya si hacker ya. Ya, kita coba beli salah satu senjata yang keren buat hackernya. Ini keren sih ya. Ini aja ya kita beli. Nah, gue punya satu senjata. Oh. Oh ya dia. Oh, memang dia kayak gini pistolnya. Gue cari senjata satu yang udah mahal-mahal banget ya ini. Padahal keren loh itu. Kalau rifle, oh ada Chris loh. Senjata Chris di situ. Dulu ya, karena sini bawahnya ada sniper, mungkin udah akan dapat sniper ya. Nah itu coba capture kita ganti karakter sini ya. Marcella sini. Terus lihat nih.
Oh ini ya, kayaknya di sini ya. Oh, dapat karakternya. Iya, bisa di-upgrade juga ya. Kita lihat apakah dia menarik di sini, kan dapat drone ya. Karakternya. Kayak gimana tembaknya? Oh, pakai ginian ya. Protecting net. Ini gigi loh. Tapi kayaknya kurang menarik ya, karena kita nggak bisa lihat karakternya ya. Tapi sakit kayaknya sih ini. Kita harus lindungi sini lagi. Gua harus sering-sering reload sih. Sakit sih ya. Sakit itu. Kalian kalau misalnya kalian login kayak 7 hari dapat Nadia di sini ya. Nadia SR. Oke ini ya untuk snipernya. Aelia. Aeliana. Ya, kita beli sini. Nah, kita beli senjatanya. Jadi untuk ini ada banyak sih sebenarnya. Sisanya harus kalian beli pakai diamond ya. Nah, ini untuk snipernya kita beli senjata satu sini. Ini aja kali ya. Ini aja deh. Yuk. Nah, kita coba main di sini pakai sniper ya. Sniper. Kita pakai sniper ya. Yang harus pakai sniper ya, karena ini harus satu wajib. Oke. Ini yang buat karakter ini benar-benar pencinta opai banget ya. Aku sniper aiming ya. Oh, gitu ya. Kok kayak mas? Kayak main game sniper itu sih. Mirip-mirip banget sih. Ini ya, instance katanya ya. Oh, kayak mode-mode endless gitu ya. Lihat. Really? Really? Ini siapa yang buat? Ani. Astaga. Really? Mantap banget ya. Oh wow. Wow. Lah ini kan sih itu Resident Evil. Gimana ini benar-benar kena copyright gak sih ini? Copyright strike diri. Kita coba ini. Main apa nih? Main kartu, astaga. Poker gitu. Kita bisa meningkatkan ininya ya, apa nih? Bone-nya gitu. Gak usah narik ya, kok bisa narik? Kok Yulus? Cetan. Dia lebih banyak poinnya ini. 16, coba. Loh, 19 buset deh. Dia bisa dapetin itu ya. Barang untuk itu. Meningkatkan bone-nya itu. Nggak habis ya, nggak ada lagi. Ini Resident Evil nomor 1. Leaker jadinya tuh. Ini bener-bener bahaya banget game-nya sih. Anjir. Loh. Gue nembak orang itu. Game-nya bener-bener bahaya banget ini, copyright banget ini game gue. Ini leaker loh. Nyambil ntar akan ada Nemesis segala macam. Mana leakernya? Oi. Harusnya kalau misalkan nembak kepala bakal kena damage tambahan ya. Aduh. Ya elah.
Dia nggak bisa gerak. Cupulah Licker. Oh, dapat equipment coy. Gitu untuk sedikit gameplay aja. Kalau misalnya mungkin kena takedown videonya, ya maklumi aja karena kayaknya dia cukup bahaya sih ini ya. Banyak sekali copyrightnya. Sama untuk mode-mode yang ngambil monster dari Resident Evil, bahkan karakternya pun diambil gitu ya. Jadi ini buat geng-geng santai aja untuk kalian yang mungkin lagi boring segala macam ya. Boleh lah ya, ini boleh lah. Ini ada videonya, ada control layout di sini ya. Dan ini kalian harus pakai loginnya Play Store ya, Play Store Indonesia atau Play Store kalian. Ini dia langsung login gitu loh.